mengatakan dabah ini akan keluar di tiga tempat. Tempat pertama Yaman. Yaman akan berkata-kata. Tempat kedua di sebuah kampung Badawi, Arab Badawi. Akan berkata-kata. Kemuncaknya dia akan terbit di penjuru Masjidil Haram. Ya. Ada yang saya baca di Bukit Safwah ke? Ya. Di betul Ustaz. Terima kasih. Akan terbit di Masjidil Haram, kemudian dia akan berkata-kata di Bukit Safwah. Akan bergerak pergi ke Bukit Safwah, wahai manusia. Jadi begitu. Tapi pandangan betul. Bila saya buka kitab-kitab tafsir, semua mengatakan ini hanya pandangan. Di sudut riwayat, ia dipanggil sebagai riwayat yang dhaif. Maka itulah yang kita nak pegang. Artinya dia pendapat yang dhaif. Tak penting kita tahu dia di mana. Tapi yang penting kita beriman dia pasti datang. Dan yang keduanya ialah, ya, mesej yang nak diperingatkan pada kita untuk kita amati pada hari ini, bahawa kamu tak beriman dengan ayat Allah. Maka dari sekarang kita nak ambil iktibar. Ayat Allah kita nak percaya, kita nak patuh, kita nak sujud kepada Allah berdasarkan ayat Allah. Itu kesimpulan yang nak kita ambil hari ini, Tuan Aziz.